Terima kasih Tan Sri Yang Dipertua atas ruang dan peluang yang diberikan kepada saya pada petang ini untuk membahaskan Tita Diraja Tuanku pada 5 Mac 2018 dan setelah mendengar Tita Tuanku dalam jangka masa yang saya ingat sepanjang saya berkhidmat di Parlimen di antara yang terpendek dan 5 penggal saya di Parlimen. Walaupun demikian, Tuanku menyentuh tentang Sabah dan Sarawak agak banyak kali. Yang menekankan beberapa isu bukan hanya perlunya pembangunan kemajuan ditingkatkan di kedua-dua tempat dan juga perlunya hidup masyarakat kita. Bukan hanya dapat kita tingkatkan berhadapan dengan cost of living dan juga dari segi kesihatan dan juga menyentuh tentang perpaduan di negara kita ini. Saya setelah mendengar Ahli Parlimen daripada Labuan tadi pun, dan sebenarnya kalau kita mengimbau sejarah, tidak banyak apa yang Barisan Nasional telah lakukan. Waima, kalau kita lihat, saya membagi satu contoh. Bukan hanya Labuan itu merupakan satu tempat dahulu masa saya berkhidmat sebagai pegawai kerajaan pada awal tahun 81. Ia merupakan satu wilayah, satu tempat yang penuh dengan industri oil and gas. Hari ini dah habis dah pun sistem oil and gas yang berada di Labuan berbanding dengan tempat-tempat lain seperti di Johor dan di tempat-tempat yang lain seperti di Sarawak. Termasuklah dari segi Sabah Shipyard yang dahulu merupakan satu industri yang memberi peluang pekerjaan kepada anak-anak, bukan hanya datangnya daripada Labuan, bahkan juga daripada tanah besar negeri Sabah. Pada hari ini kita dapat melihat keadaan itu agak menurun dan ini juga membimbangkan kita. Waima, kalau kita lihat disebutkan tentang Pen Bonio, satu kebanggaan. Ada juga yang menyatakan ini merupakan satu hadiah kepada negeri Sabah. 20 tahun Tanah Semenanjung dah pun mempunyai highway. Kita pun ada highway di peringkat negeri Sabah. Itu pun hadiah. Sebenarnya ini bukanlah satu hadiah. Ini adalah satu tanggungjawab pihak pemerintah. Dan saya dipahamkan, tidak tahu betul ke tidak, Waima, dari segi pandangan saya bila saya lalu daripada Kota Kinabalu sampai ke Sipitang, di tengah jalan sampai ke Pinampang dan sebelum kita sampai ke Papar, semua prasarana dah terkandas dah. Tidak berjalan, tidak berfungsi. Saya tidak nampak bahawa sampai ke Kimani, sampai ke Beaufort, sampai ke Bisitang, perjalanan projek ini yang dijangka siap dalam jangka masa 5 tahun akan dapat disiapkan. Dan saya dipahamkan bahawa kewangannya pun agak terbantut sehingga kemungkinan saya dipahamkan memerlukan bantuan daripada syarikat daripada negara China. Tidak tahu ini betul ke tidak betul. Dan ini yang saya nak lihat bahawa keadaan kita di peringkat negeri Sabah perlu mendapat perhatian. Satu contoh lagi, pada tahun 1979, kerajaan berjaya waktu itu di bawah pimpinan Datuk Tan Sri Haris Salleh telah pun memberi tanah daripada tahun 1979 sampai 82 kalau tidak silap saya, memberi tanah kepada Felda sejumlah 209,000 hektar tanah bersamaan dengan 517,410,000 ekar tanah. 500,000 ekar tanah bagi Kak Felda. Dengan tujuan dalam perjanjian itu ialah untuk menempatkan lebih kurang 40,000 peneroka. Tapi hari ini hanya ditempatkan 1,647 peneroka saja. Daripada sasarannya 40,000, sekarang ini 1,600 peneroka yang ada di peringkat negeri Sabah. Ini yang membimbangkan kita. Tanah begitu luas yang diberikan oleh kerajaan negeri, perjanjiannya dengan eksannya, tujuannya supaya memperbanyakkan peneroka, supaya orang-orang kampung bukan hanya mendapat peluang pekerjaan, bahkan juga mendapat nafkah hidup mereka. Tapi malangnya pada hari ini kita dapat melihat bahawa
apa yang telah perjanjian yang telah dilaksanakan di antara kerajaan negeri waktu itu dengan kerajaan pusat Tan Sri Abdul Kadir Yusuf telah tidak mendapat mencapai matlamatnya. Ya. Tanah ini bukan kerajaan negeri nak bagi dengan felda. Dengan izin, it is meant for the smallholders, for the Sabahan. It is not for felda to enrich felda. It is for the government dengan intention, dengan izin Tan Sri Yang di-Pertua, to help Sabah and to help Sabahan to be developed. Sempurna, kalabakan berdiri di belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mendengar dengan jelas ucapan daripada ahli Parlimen Sempurna tadi menyentuh tentang Pan Borneo dan juga Felda yang berada di Sabah. Tapi saya hairan, kenapa pada ketika ini, sedangkan dulu kami sudah bawakan perkara ini, kenapa ahli sempurna yang dulu menjadi kabinet negeri Sabah tidak membangkitkan perkara ini, hanya sekarang apabila sudah tidak ada dalam kerajaan baru membangkitkannya. Jadi saya sangat hairan juga kenapa persoalannya baru dibangkitkan. Jalan Pan Borneo yang dikatakan sudah dihentikan itu dusta sama sekali. Ia berjalan dengan lancar dan kerajaan persekutuan memang sudah mengakui bahwa kita mesti menyelesaikan jalan-jalan ini dengan tempoh yang telah ditentukan. Kita tidak tahu, ahli sempurna katakan 5 tahun, tapi kita tidak tahu, kami tidak tahu 5 tahun ke 10 tahun. Tetapi kenapa baru dibangkit pada hari ini? Minta penjelasan. Tan Sri Yang di-Pertua, rakan saya daripada MP Kelabakan, takkanlah saya nak maklumkan dengan MP Kelabakan bila saya bincang dengan Tan Sri Yusuf Nur, pengerusi Felda dahulu. Saya suarakan, banyakkan peneroka. Cuma kita tidak hebahkan di peringkat luar. Pan Borneo, yang berhormat Kelabakan, tahu tak? Jalan daripada Tawau sampai ke Simpang itu bukan sebahagian daripada Pan Borneo. Saya suarakannya kepada Tan Sri Tun Sami Velu, waktu itu Menteri Kerja Raya. Lepas itu melaksanakannya masa Datuk Saziman, masa Menteri Kerja Raya. But it is part and parcel dengan izin Pan Borneo yang sekarang ini dilancarkan. Bukan kita tidak bersuara. Kita bersuara selaku pemimpin. Cuma kita tidak keluarkan di peringkat luar. Kerana waktu itu saya ahli Parlimen Barisan Nasional. Apa salahnya bila saya memberi sokongan kepada pembangkang? Ini merupakan satu perkara yang kita tahu berlandaskan dengan seorang pimpinan yang sedar dan tahu keadaan yang berlaku. Ya? Bukan orang Melayu mati, bukan orang sempurna mati kalau saya undi, bukan pembangkang. Pembangkang, ya? Kalau tidak kita buat perubahan, itu tidak akan berlaku seperti apa yang di Kelabakan. Kelabakan merupakan satu kawasan parlimen. Tidak ada pejabat daerah pun. Kerajaan warisan, saya bagi janji di parlimen ini, kita perintah saya akan buka satu pejabat di kawasan Kelabakan. Kelak nanti. Tan Sri Yang di-Pertua, saya ingin menyambung sedikit tentang apa yang telah saya sebutkan tentang tanah felda tadi. Ini juga berhubung kait dengan harga minyak kelapa sawit yang ada dilaksanakan oleh pihak MPOV. Contohnya, MPOV FFB, Preference Price Millgate, harga panduan BTS di pintu kilang 28 Februari 2018. Kalau kita melihat grade yang ada pada 28 Februari 2018, Semenanjung dalam grade yang sama, OER, iaitu kadar perahan minyak daripada kilang yang digelarkan sebagai 20%, ditakrifkan minyak kelapa sawit di Semenanjung sebagai grade A. Tapi nilai minyak kelapa sawit daripada kilang yang diperahkan di peringkat negeri Sabah 20% sama, tapi dia grade C. Seakan ada diskriminasi dia. Lepas itu
harga dia di Semenanjung harga kelapa sawit RM565 satu tan, manakala di Sabah harga minyak OER 20% RM497 satu tan, hampir RM67 satu tan perbedaan dia. Bayangkan kalau 10 juta tan, berapa jumlah masyarakat peneroka, bukan hanya yang kecil, yang besar di peringkat negeri Sabah kerugian oleh kerana tidak selari harga dia. Tidak sama dengan lagu yang didengarkan, sehati sejiwa, tapi harga lain-lain. Ya? Ini yang saya lihat. Kalau dahulu mungkin ada sebab dia, pasal ketika itu kilang ada, pemprosesan tidak ada di peringkat negeri Sabah. Sekarang ini sudah ada kilang di peringkat negeri Sabah yang sudah banyak, tidak perlu menghantar kelapa sawit ke Semenanjung to be processed dengan izin. Sekarang ini hanya diperlukan di peringkat negeri Sabah. Ya? Jadi ini yang saya harap sungguh pihak pemerintah, kerajaan berlaku adil dengan kena Sabah mempunyai hampir 30% pengeluar minyak di peringkat negara kita. Dan saya bimbang keadaan yang berlaku di peringkat negeri Sabah pun. Sebahagian besar daripada tanah yang ada bukan lagi milik kita. Sama ada is listed company or it is foreign owned. Ini yang membimbangkan kita. Ya? Jadi saya berharap sungguh keadaan ini seperti apa yang saya sebutkan di peringkat kemajuan yang sepatutnya dibangunkan di peringkat Felda. Felda ini saya dipahamkan penutupan kilang refinery Felda lah Datu Kilang Pajar Harapan, kilang jaringan Bistari, yaitu akan ditutup, bakal ditutup, saya dipahamkan. Dan ini sudah pasti akan banyak menimbulkan bukan hanya peluang pekerjaan, pengangguran, pendapatan masyarakat kita. Dan ini saya berharap seperti apa yang Tita Tuanku sebut tentang Felda, bila Tita Tuanku menyebut tentang bagaimana peranan syarikat-syarikat seperti Felda boleh membantu masyarakat di peringkat luar bandar, ini akan dapat diperbetulkan. Ya. Saya juga dipahamkan oleh kerana keadaan yang berlaku di kawasan ini, kilang-kilang dah hampir tutup, pengangguran pun ada. Dalam masa yang terdekat ini, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dengan Ketua Menteri Sabah akan turun untuk mengumumkan, saya dipahamkan betul ke tidak, ya, berdekatan dengan pilihan raya ini supaya dapat sedikit sebanyak durian runtuh diberikan, ya, kepada pihak-pihak ini. Tapi saya yakin dan saya percaya masyarakat dan para pengundi di peringkat negeri Sabah dah pun faham dan tahu tentang keadaan ini. Tan Sri Yang Dipertua Tuanku juga menyebut tentang perpaduan yang perlu kita pertingkatkan. Perpaduan ini memang kita akui perlu kita pertingkatkan. Bila saya menyuarakan tentang orang Sabah dan keperluannya hak Sabah, bukan hanya dipertahankan, dilaksanakan, tidak bererti saya benci dengan orang Semenanjung. Saya sayang orang Semenanjung. Isteri saya daripada negeri Kedah. Menantu saya orang Kelantan seorang. Menantu lagi seorang orang Selangor. Takkan kita tak sayang. Bukan bererti bila kita tidak memberi sokongan dengan bulatnya kepada BN, kita tidak sayang. It is because dengan izin, for the love of this country, we are willing to sacrifice everything. Bukan jawatannya, bukan pangkatnya yang menjadi imbuhan kita. Saya dikatakan tikam belakang. Saya tidak pernah tikam belakang. Daripada dulu, Mahathir kah dengan izin, Pak Lah kah, masa dia Perdana Menteri, I'm very honest, Anwar Ibrahim pun. Ya, saya pernah suarakan, saya ingat Tan Sri waktu itu speaker pun tahu sejarah-sejarah politik saya dahulu. Bagaimana saya cukup lantang bila ada sesuatu perkara yang berhubung kait dengan kepentingan rakyat di negara ini dan khususnya di peringkat negeri Sabah, saya suarakan. Bukan berarti pada hari ini saya hanya menyuarakan di peringkat luar. Saya menyuarakan bila landasan. Bila kita jadi menteri ada landasan dia. We are proper people. Bukannya bila ada landasan sebagai seorang jaman menteri, you cakap di luar. Tidak. Saya bersuara masa saya jaman menteri. Saya ingat Yang Berhormat Paguh pun tahu. Cukup lantang saya tentang bekalan air, tentang semua kemudahan-kemudahan asas yang ada, termasuk di kawasan Tan Sri Yang Dipertua di Kota Belud, untuk bagaimana masalah yang dihadapi oleh rakyat. Dan ini yang membimbangkan kita. Cuma saya kesal sedikit dalam usaha untuk menyatupadukan rakyat. Ada sebilangan orang yang sehingga menimbulkan perkara-perkara
dia anggap saya ini sebagai bukan orang Tulin. Orang dari pulau bukan orang Tulin. Kenapa saya ini Bajau? Saya memang Bajau. Saya bekas timbalan Presiden Persatuan Bajau Sabah, Tan Sri pun tahu, yang dipertua. Ya. Tapi bila saya disebutkan seumpama ini perkara yang kita nyatakan, the second biggest race in Sabah is the Bajau community, yang juga telah membantu selama ini Barisan Nasional. Takkan orang ini orang luar? Dengan izin, how can I be timbalan Menteri Pertahanan kalau saya ini bukan orang Tulin Sabah? How can I be a member of parliament in this parliament kalau saya ini orang asing ataupun bukan orang Tulin? Tidak layak menjadi ketua menteri di peringkat negeri Sabah. Ayahanda saya Tun Sekaran menjadi TYT. Takkanlah perkara seumpama ini, saya harap sungguh keadaan seumpama ini, kalau kita nak meraihkan sokongan daripada rakyat, nak menimbulkan, saya tidak pernah menimbulkan tentang kaum, mana-mana pihak, mana-mana pemimpin yang ada. Tapi yang kepentingan kita, kita nak suarakan keperluan rakyat, pengangguran di peringkat negeri Sabah. Yang membimbangkan saya, di antara kalau kita buat perbandingan dengan Sarawak, Sarawak seumpama sama besar negeri dia, pengangguran jauh berbeda dengan negeri Sarawak, lagi tinggi berbanding dengan negeri Sarawak. Utang negeri Sabah 4 tahun berturut-turut dah pun meningkat berbanding dengan negeri Sarawak. Pada hari ini, the paradox dengan izin dia, is a rich state but with the most poorest people in the country. Ini yang membimbangkan kita. Mengapa negeri yang mempunyai kekayaan, bukan hanya dari segi sumbernya, bahkan juga dari segi rakyatnya yang mempunyai kebolehan, takkan kita tak boleh pertingkatkan kemudahan-kemudahan ini? Satu perkara lagi yang saya nak timbulkan, Tan Sri Yang Dipertua, berhubung kait dengan sektor pelancongan di peringkat negeri Sabah, saya tahu ada pendekatan untuk menggunakan kemudahan-kemudahan ICT, e-commerce dan berbagai-bagai. Di kawasan saya juga berhadapan dengan ini, di mana aplikasi seperti Alipay kita galakkan untuk mempermudahkan supaya Alipay transaction ini dilakukan dengan baik, supaya kita nakkan pelancong daripada negara China meningkat. Tapi dalam proses perjalanan ini, kebimbangan saya, ya, bahawa ada syarikat-syarikat daripada negara China, ya. Saya dipahamkan, tidak tahu betul ke tidak, ini yang saya minta daripada kementerian supaya meneliti secara mendalam. Syarikat ini dah pun mempunyai, dimiliki oleh beberapa peniaga daripada luar, tapi menggunakan orang tempatan, ya. Dan transaction ini kalau nak masuk pergi hotel dengan ada label Alipay, bila masuk ke restoran kepada ada Alipay, yang restoran pun bukan lagi milik kita, yang tempatnya hotelnya kemungkinannya, bukan saya nak menuduh, tidak, tapi kemungkinan bukan lagi milik orang tempatan. Jadi semua transaction is done in China through Alipay. Tax pun yang kita hilang. Kita perlu lihat dari segi kebaikan IT yang ada, kita gunakan. Tapi jangan penggunaan IT ini akhirnya dia mengurangkan hasil negara Malaysia kita. Jadi ini yang merupakan perkara yang cukup penting kepada kita. Di samping kita nak tingkatkan kemudahan-kemudahan sektor pelancongan yang ada, saya juga menyarankan supaya keselamatan di peringkat pantai timur ini akan dapat kita pertingkatkan dari masa ke semasa supaya banyak pelancong yang datang. Tan Sri Yang Dipertua, saya ingat setakat itu saja yang saya nak sampaikan pada hari ini, walaupun saya tahu banyak perkara yang saya boleh timbulkan, tapi setakat untuk menyentuh tita diraja oleh kerana agak singkat kita di Pertuanku Yang Dipertuan Agung, saya berhubung kait dengan beberapa perpaduannya dari segi peranan Felda, dari segi tanah yang ada, harga kelapa sawit perlu dilihat dengan serius, ya. Jangan hanya kita laungkan we are better off di bawah pemerintahan Barisan Nasional, ya. Sebenarnya banyak kerugian kalau kita melihat, kalau kita dapat menuntut supaya hak orang Sabah, ya, dapat kita bukan hanya hormati, kenal pasti, recognize, it is timely for us to implement that. Itu terkandung dalam perjanjian yang telah kita meterai pada tahun 1963. Bila saya suarakan, Tan Sri, tidak bererti saya benci orang semenanjung. Saya sayang, ya, kerana isteri saya orang Kedah, ya, bukan setakat tidur zuriat saya, tapi for the love of my country, saya sanggup berkorban apa saja
semata-mata untuk kita hilangkan jawatan kita, pangkat kita, kena kita sedar dan tahu perkara ini penting kepada negara Malaysia. Sekian. Terima kasih banyak.